أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang dimuliakan para imam yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli dan kuasa masjid yang dihormati al-fadhil tuan Maulana Jahri dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat agung, satu nikmat yang sangat besar yang tak ternilai dengan wang ringgit. Itulah nikmat kembalinya roh kita kepada tubuh badan kita semua. Yang mana hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah Taala yang lemah, hari-hari kita tidur dan hari-hari kita bangun daripada tidur, tetapi kadang-kala kita tidak memahami apakah mesej yang Allah Taala hantar kepada kita pada tiap-tiap hari. Hakikat sebenarnya bila tiba waktu subuh. Sebab itulah betapa pentingnya waktu fajar ini. Allah bersumpah dalam Al-Quran wal-fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, demi 10 hari yang terakhir daripada malam bulan Ramadan, wasyaf'i wal-watar, demi benda yang genap, demi benda yang ganjil, wal-layli idha yasar, demi waktu malam apabila Allah mudahkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, dalam sumpah yang aku sumpahkan pada hari ini demi waktu fajar, ada peringatan yang sangat besar yang akan dipelajari oleh orang yang mempunyai akal fikiran bila tiba waktu fajar. Apakah pelajaran yang paling besar yang kita nak belajar dengan waktu fajar? Ada tiga pelajaran yang kita nak belajar. Yang pertama, tiap-tiap hari bila kita bangun subuh, kita akan menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat. Yang mana kita sedia maklum, ulama kata sembahyang subuh ni ada 2 kali beri, 2 kali qiyam. Di celah-celahnya, di antara 2 qiyam tadi, kita akan menunaikan 2 kali sujud dan 1 duduk antara 2 sujud. Maka bila ditanya oleh alim ulama, apakah falsafah sembahyang fardu subuh 2 rakaat, maka dia akan beritahu falsafahnya adalah kehidupan dan kematian. Hakikat sebenarnya kita pernah berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Berdiri yang pertama di alam ruh dulu. Sebelum kita datang ke alam dunia, kita pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Allah Subhanahu telah sapu belakang bahu kanan Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah keluarkan semua ruh surat keturunan Nabi Adam alaihi salam, lalu Allah Taala telah mempersaksikan diri dia, memperkenalkan diri dia kepada kita semua. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan bagi sekalian kamu? Bukankah aku pencipta kamu? Bukankah aku pemelihara kamu?
bukankah aku yang bagi segala-gala nikmat kepada kamu? Maka di kali itu semua manusia menjawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi sesungguhnya engkau lah satu-satunya Tuhan kami, dan kami berazam kalau kami datang ke alam dunia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya seluruh solat yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, seluruh pengorbanan yang kami lakukan nanti di dalam dunia, bahkan hidup kami, mati kami, semata-mata untukmu ya Allah Tuhan Rabbul Alamin. Maka setelah mana kita berjanji di depan Allah, Allah Ta'ala tiadakan kita, Allah SWT hilangkan kita. Kita berada di alam, di dalam sulbi ibu dan bapa kita, sulbi bapa kita, rahim ibu kita, sehinggalah tiba waktu di mana Allah Ta'ala nak jelmurkan kita dalam kehidupan dunia, yang mana tiadanya kita pada kali yang pertama adalah sujud yang pertama kita. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, datangnya kita ke alam dunia ini, ulama kata sesingkat duduk antara dua sujud. Itulah detik beradanya kita dalam dunia. Hari ini kita sangka lama kita duduk dalam dunia, tetapi Allah telah beritahu, wa yauma nahsyuruhum, pada hari kami himpunkan mereka di padang mahsyar nanti, barulah mereka mengerti, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar, mereka akan mengerti bahawasanya waktu mereka berada di dunia dahulu hanyalah mungkin beberapa jam saja dalam tempoh tengah hari. Itulah detik waktu kita datang ke alam dunia. Dan kita sedia maklum, dalam banyak-banyak rukun dalam solat, duduk antara dua sujud adalah rukun yang paling pendek. Itulah detik waktu beradanya kita dalam kehidupan dunia. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati baina 60 wa 70 sana, umur umat aku adalah di antara 60 hingga 70 tahun. Kita rasa kita hidup lama, tetapi hakikat sebenarnya di sisi Allah kita hidup cuma sejam setengah saja dalam kehidupan dunia. Kemudian kita akan bersujud buat kali yang kedua, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berdiri untuk rakaat yang kedua. Itulah berdiri kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini mesej yang pertama Allah bagi kepada kita bila tiba waktu subuh. Mesej yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidak ada hari yang berlalu dalam hidup manusia, idza syaqqa anhu fajru, apabila fajar mula menyingsing, apabila fajar mula terbit, illa anna dabudadi munadil fis sama, malaikat akan menyuruh satu orang malaikat di langit sana. Apa kata malaikat tadi? Ana yaumun jadid, akulah hari yang baru yang datang dalam hidup kamu, dalam lembaran sejarah hidup kamu. Wa ala amalika syahid, aku datang pada hari ini untuk jadi saksi kepada amalan yang kamu lakukan pada hari ini. Fa'utanin, maka rebutlah peluang ini sungguh-sungguh wahai hamba Allah Ta'ala. Fa'inni la'audu fi hayatika ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku tak akan kembali buat kali yang kedua dalam hidup kamu sampai hari kiamat. Inilah mesej yang kedua yang Allah sampaikan kepada kita tiap-tiap hari bila fajar menyingsing. Mesej yang ketiga Allah Ta'ala bagi kepada kita bila kita tidur dan bila kita bangun daripada tidur, hakikat sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la tamutuna kama tanamun, sebagaimana kamu semua tidur di malam hari, akan tiba satu hari nanti kamu semua pasti akan merasai kematian. Rupanya tidurnya kita itu adalah lakonan kita. Kita berlakon jadi orang mati. Dan wala tub'atuna kama tastayqizun, dan kita akan bangkit di padang mahsyar nanti dalam keadaan macam mana kita bangun subuh pagi tadi. Bila dikejut pagi tadi masya-Allah oleh amisat, banyak jemaah-jemaah kita kadang-kadang bangun daripada waktu subuh masya-Allah dalam keadaan terpinga-pinga, dalam keadaan terkial-kial, dalam keadaan mood yang masih tidak baik. Bangun kita tidak pernah tidur, ada yang menggeliat, ada yang menguap, ada yang gonyoh-gonyoh mata masya-Allah. Ada yang nak bangun ambil masa 15 minit lama. Begitu lama kita nak bangun, maka akan tiba satu hari nanti setelah mana dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tiba satu masa setelah mana Allah Taala matikan manusia selama 40,000 tahun di alam barzakh, akan tiba satu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada langit untuk mengeluarkan hujan yang selebat-lebatnya. Maka sehingga akan turun hujan selama 40 hari 40 malam, menyebabkan seluruh permukaan bumi telah ditenggelami oleh banjir setinggi 12 hasta di permukaan bumi. Maka bila mana Allah telah nak bangkitkan kita di padang mahsyar,
Allah Subhanahu akan perintahkan kepada bumi, kepada langit, wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, wahai langit berhenti kamu menurunkan hujan, wahai bumi sedut air dalam perut kamu, wa ghidhal ma', maka dalam tempoh beberapa lama akhirnya air yang begitu banyak tadi telah menjadi surut. Dan masya-Allah apabila air telah surut, maka berlaku dua perubahan pada permukaan bumi. Masya-Allah, yang pertama tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala beritahu yauma tubaddalul ardu ghairal ard was-samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ingatlah pada hari di mana kami tukar bumi lama dengan bumi baru, langit lama dengan langit baru. Masya-Allah, bumi yang lama ni akan ditukar oleh Allah Taala. Bumi yang menyimpan sejarah kenangan dosa-dosa yang kita lakukan akan digulung oleh Allah Taala, akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak menilai kehebatan Allah dalam erti kata yang sebenar, kata Allah. Wal ardu jami'an qabdatu, pada hari kiamat nanti seluruh tujuh petala langit dan tujuh petala bumi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, tujuh petala langit dilipat oleh Allah Taala. Yauma natwis samaa'a kathayyi sijillil kutub, pada hari yang mana kami lipat tujuh petala langit sama macam kita gulung buku dalam tangan kita. Maka adil dan rahmat Allah, di kali itulah Allah ubah bumi yang lama yang diperbuat daripada tanah akan diubah menjadi bumi yang diperbuat daripada perak. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, ini perubahan yang pertama Allah lakukan pada permukaan bumi. Hari ini kalau orang tanya kepada kita, ustaz, di mana letaknya padang mahsyar? Kita sendiri padang kalau tak reti nak bagi jawapan. Tetapi hakikat sebenarnya di atas muka bumi yang kita berpijak pada hari ini, inilah sebenarnya padang mahsyar bagi kita semua. Hadirin dan rahmati Allah, nanti di padang mahsyar perubahan yang kedua berlaku pada permukaan bumi, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bumi merekah dengan berbagai-bagai rekah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tansyaqu anhu al-ard, bumi akulah, kubur akulah yang pertama sekali akan merekah di permukaan bumi. Di celah rekahan tadilah bumi akan keluarkan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Maka setelah itu akan dikeluarkan jasad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jasad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jasad-jasad Ashabul Baqi', penghuni-penghuni Baqi', jasad-jasad perkuburan Ma'ala akan dikeluarkan oleh Allah Taala, sehinggalah kubur-kubur di seluruh dunia akan merekah, bumi-bumi di seluruh dunia akan merekah. Di celah rekahan tadilah Allah SWT akan cantumkan kembali tubuh badan manusia yang telah menjadi debu, yang mana orang Arab zaman dulu tak percaya mampukah Allah Ta'ala nak cantum balik tubuh badan kita yang telah menjadi romin, yang telah menjadi hancur berkecat, yang telah menjadi tulang belulang, yang telah hancur menjadi zarah-zarah. Allah SWT beritahu, ayahsabul insanu allan najma'a izama, apakah manusia sangka kami tak akan mampu nak cantumkan kembali tulang-tulang mereka yang telah berkecai, yang telah hancur. Bala qadirina ala an nusawiya banana, bahkan pada hari itu kami akan cantumkan kembali hujung jari mereka, cop jari mereka sama persis macam mana sewaktu mereka berada di dunia. Tubuh badan yang tadinya telah terpisah-pisah dicantumkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sama macam mana keadaan ketika mana kita berada dalam dunia. Ada dua riwayat menceritakan kepada kita bagaimana keadaan kita dibangkitkan di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu telah menyebut dalam Quran, kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulakan kejadian manusia, dalam keadaan itu kami bangkitkan mereka, iaitu dalam keadaan satu orang bayi, satu orang kanak-kanak. Hari pertama kita datang ke alam dunia, kita datang dalam rupa satu orang kanak-kanak, dalam keadaan itulah kita dibangkitkan di padang mahsyar. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satatuna rabbakum yaumal qiyamah, kamu akan bangkit bertemu dengan Tuhan kamu pada hari kiamat, ufatan, dalam keadaan berkaki ayam, uratan, dalam keadaan bertelanjangan, urlan ghairu maftun, dalam keadaan kemaluan kamu masih belum dikhatankan. Maka hadirin rahmat Allah, dicantumkan seluruh tubuh badan manusia, tetapi manusia masih belum dihidupkan oleh Allah Taala. Mereka adalah bangkai-bangkai yang bergelimpangan di seluruh dunia.
jutaan manusia, bilion manusia, jenazah-jenazah mereka di dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tiba waktu Allah nak bangkitkan kita semua nanti di padang mahsyar, waktu itu kita masih tertidur lagi, nyenyak tidur, maka Allah Taala akan ciptakan, Allah Taala akan hidupkan kembali malaikat Israfil alaihissalam. Allah serahkan sangkakala kepada Israfil alaihissalam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya sangkakala yang Allah ciptakan, yang Allah bagi kepada malaikat Israfil alaihissalam, maka saiz sangkakala tadi, sangkakala yang diperbuat daripada mutiara yang transparent, boleh nampak luar dan dalamnya, maka masya-Allah begitu besarnya lubang sangkakala tanduk lembu tersebut kalau diletakkan 7 petala langit dan 7 petala bumi dalam sangkakala tersebut, nescaya muat dunia ini untuk diletakkan dalam lubang sangkakala tadi. Maka di saat itulah Allah Taala akan perintahkan, wahai Israfil, ambil nyawa manusia, roh manusia, letakkan dalam lubang tersebut, dan mulalah kamu tiupkan sangkakala. Tiupan yang ketiga, sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam, itulah tiupan yang dipanggil nafatul ba'ti wal nusur, tiupan kebangkitan dan perhimpunan di padang mahsyar. Bila malaikat Israfil alaihissalam mula meniupkan sangkakala, maka lama-lamaan, perlahan secara perlahan, roh manusia keluar daripada tanduk tersebut dan telah mula berterbangan di udara seumpama lebah-lebah yang berterbangan, masya-Allah. Maka lebah tadi, nyawa tadi, roh manusia akan berterbangan ke seluruh dunia mencari tubuh badan kita masing-masing sampai di depan jasad kita. Maka roh kita akan masuk melalui hidung dan terus menjalar nyawa kita dalam badan kita. Bila mana roh kembali kepada badan, tiba-tiba tangan yang tadinya kaku, mata yang tadinya tertutup, mulut yang tadinya tidak bergerak, jasad yang tadinya kaku, tiba-tiba perlahan akan bergerak. Lama kelamaan manusia merasakan seumpama baru saja bangun daripada tidur, macam kita rasa pagi tadi. Masya Allah, tiba-tiba sebahagian manusia gonyong-gonyong mata mereka, mereka mengatakan, ya wailana, celaka sungguh, man ba'atana min marqadina, siapa telah mengganggu kita daripada tidur yang sangat lena, siapa kacau tidur kami. Maka masya Allah, di saat itulah malaikat akan jengahkan wajah mereka di depan mata kita pada hari kebangkitan nanti. Allah Ta'ala sebelum manusia dibangkitkan, Allah kerahkan 70 ribu malaikat bertebaran di seluruh dunia untuk halau manusia datang ke, masya Allah, datang ke medan mahsyar yang berada di Palestin sana, masya Allah, yang berada di Syam sana. Masya Allah, pada waktu itu masya Allah, manusia mengatakan, ya wailana, celaka sungguh, man ba'atana min marqadina, siapa yang telah mengejutkan kami daripada tidur kami. Jawab malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan ar-rahman wa sadaqal mursalun, apa yang para rasul beritahu kepada kita di dunia tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari penghisaban, hari pertimbangan amalan manusia, itu adalah janji yang benar. In kanat illa sayhatan wahidah, sekali tiupan, fa idza hum jami'un ladaina muhdarun, tiba-tiba semua manusia akan berdiri untuk mereka menuju kepada mahsyar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di padang mahsyar nanti ada dua golongan manusia, dua jenis manusia. Satu golongan bila bangkit di padang mahsyar, Allah beritahu, yauma tabyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh, hal yang mana golongan yang beriman pada Allah Ta'ala, wajah mereka diputihkan oleh Allah Ta'ala, dijernihkan oleh Allah Ta'ala secerah-cerahnya. Sebahagian di kalangan umat akhir zaman, mereka bangkit di padang mahsyar, wajah mereka terang benderang, cahaya yang terpancar di wajah mereka sama dengan terangnya cahaya matahari, masya-Allah. Satu lagi golongan manusia di kalangan umat akhir zaman, kata Nabi SAW, ada manusia di kalangan umat aku, wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Ada di kalangan umat aku yang mana masya-Allah wajah mereka bercahaya seumpama bintang-bintang yang berkelipan. Maka bila mana orang beriman tadi bangun daripada tidur, dia akan gonyohkan mata dia, dia akan baca doa, doa bangun daripada tidur. Pagi tadi kita baca doa lain, nanti di pada masa kita baca doa lain, di dunia kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tetapi orang beriman di pada masa nanti, dia akan baca doa, la ilaha illallah walhamdulillah, dia akan baca doa tersebut. Tapi orang yang kufur pada Allah Ta'ala, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, yang banyak buat dosa,
dia akan dibangkitkan dalam keadaan Masya Allah, wajah dia hitam legam dan badan dia begitu busuk, begitu sekali melekit badan dia, dan dia akan bangun daripada tidur. Dia baca doa ini, ya asrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin. Alangkah ruginya, banyaknya aku meninggalkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan dunia. Di dunia dulu aku selalu mempersendakan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, selalu mempersendakan agama. Pada hari itu mereka dibangkitkan dalam wajah yang begitu gelap. Maka Masya Allah, di saat itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila bangkit di padang mahsyar, dia akan bangunkan Sayyidina Abu Bakar, bangunkan Sayyidina Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke perkuburan Baqi', ajak orang yang ditanam di sana untuk berjalan bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuju ke padang mahsyar, pergi pula ke perkuburan Ma'la, bawa semua orang-orang beriman untuk berjalan menuju ke padang mahsyar. Sebab itulah Allah SWT firman, yauma nahsurul muttaqina ila rahmani wafda. Maka sesungguhnya kami akan himpunkan orang-orang bertakwa, mereka akan berombongan-berombongan, mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, delegasi-delegasi orang bertakwa. Masya-Allah, nanti di padang mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bangkitkan manusia tiga golongan bangun di padang mahsyar. Sinfan yang syi'ala rukban, satu golongan mereka akan naik kenderaan unta yang diperbuat daripada emas, mereka menuju kepada mahsyar secara berombongan-berombongan. Masya-Allah, orang-orang bertakwa, orang-orang beriman berjalan laju di padang mahsyar, sementara orang-orang munafik mereka berjalan perlahan kerana tidak ada cahaya. Lampu mereka malap. Mereka akan bertahu kepada orang beriman. Allah beritahu, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Ingatlah pada hari yang mana kamu lihat pada hari itu laki-laki yang beriman pada Allah, yang telah sempurna iman mereka, dan wanita yang telah sempurna iman mereka di dunia ini, nuruhum yas'a baina aydihim. Ketika mana mereka berjalan, cahaya mereka terang benderang di hadapan wajah mereka. Maka Masya Allah, sambil-sambil mereka berjalan, mereka doa pada Allah Ta'ala, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tolonglah sempurnakan nur kami. Jangan padamkan cahaya ini kami tengah gelap ni. Kalau jalan tengah malam dipadamkan cahaya ini, Masya Allah, susahnya kami nak berjalan di padang mahsyar. Perjalanan yang akan memakan masa ratusan tahun, ribuan tahun, kita akan dihasyarkan, dihadapkan oleh para-para malaikat menuju ke Palestin sana. Itulah tempat di mana Allah Ta'ala akan menjatuhkan hukuman menghadiri manusia sesama kita, Masya Allah. Hadirin dan rahmati Allah, satu lagi golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfan yamshiya ala aqdamihim, satu golongan akan berjalan kaki daripada negara mereka menuju ke Syam sana, menuju ke Palestin sana. Rupanya Masya Allah, mengapa pada malam Isra wal Mi'raj Nabi kita pergi ke Palestin, Nabi tambat buruk daripada batu tersebut. Rupanya nanti di padang mahsyar, di atas batu tersebut itulah Allah Ta'ala akan parkingkan, letakkan aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas batu tersebut. Di sanalah tempat di mana Allah Ta'ala akan dirikan tiga buah mahkamah untuk mengadili sesama manusia. Maka di kali itu tuan-tuan, satu lagi golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berjalan menuju ke padang mahsyar, sinfan yamshi ala wujuhin, satu golongan akan berjalan dengan melesetkan muka mereka ke tanah. Inilah golongan yang kedua tadi berjalan kaki adalah pendosa-pendosa di kalangan umat akhir zaman, sementara golongan yang berjalan dengan muka mereka adalah orang-orang yang kafir di kalangan umat manusia. Mereka akan berjalan menuju ke padang mahsyar. Ketika mana manusia dibangkitkan di padang mahsyar, Allah Ta'ala telah setak, Allah Ta'ala telah ubah dunia ini menjadi satu padang, satu tempat yang begitu sekali berbeza daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya jarak matahari jauh daripada atas kepala kita, tetapi pada hari itu Allah Ta'ala akan dekatkan matahari sedekat satu mil di atas kepala manusia. Para perawi mengatakan, aku tak pasti apa yang dimaksudkan dengan satu mil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah satu mil itu satu kilometer matahari di atas kepala manusia, ataupun satu mil itu panjangnya batang celak yang kita gunakan untuk celak mata kita, besi batang celak itu, itulah panjangnya satu mil matahari akan duduk di atas kepala manusia, dan kepanasan matahari akan ditingkatkan 99 kali ganda lebih panas daripada matahari di dunia ini. Maka itulah keadaan manusia di padang mahsyar, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berorang kata tidak berkasut, tidak berselipar, tuan-tuan tak baca Allah, berjalan bergerak menuju ke padang mahsyar. Maka Masya Allah, sampai di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul sekalian manusia dalam keadaan kelaparan,
dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan meraung, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, orang yang tidak beriman kepada Allah kerana terlalu lapar, terlalu dahaga, sehingga mereka mengatakan rah, rah, rah. Mana berarti terlalu lapar sehingga tekak mereka dah tak mampu, tak boleh, terlalu kering tekak mereka, terlalu dahaga, terlalu lapar sehingga mereka tak mampu lagi nak bertahan. Tetapi mereka terpaksa bertahan sebab kita semua akan dihimpunkan di padang mahsyar selama 50 ribu tahun. Kita akan berada di sana, tidak ada makanan di sana, tidak ada minuman di sana, tidak ada teduhan pada hari itu. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang mana tidak ada teduhan, tidak ada payung, tidak ada naungan, melainkan hanya naungan aras Allah Subhanahu wa taala yang dapat membayangi kita, dapat menutupi kita daripada kepanasan cahaya matahari. Maka hadirin dan rahmat Allah sekalian, ketika mana manusia telah berhimpun di padang mahsyar, maka akhirnya Allah telah buat keputusan setelah sekian lama manusia menanti kemunculan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firman, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Akhirnya Allah taala menzahirkan diri dia, memperlihatkan keagungan dia bersama dengan para-para malaikat yang masya-Allah mereka datang dalam keadaan bersaf-saf. Maka dengan kemunculan Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu itulah Allah telah beritahu, wa asyraqatil ardu binur rabbiha. Walaupun hari kiamat pada hari itu matahari satu jengkal di atas kepala manusia, tetapi kiamat hari akhirat adalah hari yang begitu gelap, manusia tak mampu nak tengok tapak tangan sendiri. Tetapi dengan apabila Allah taala mentajallikan zat dia, maka di saat itulah Allah beritahu, wa asyraqatil ardu binur rabbiha, dengan nur Allah maka terang benderang seluruh permukaan akhirat. Permukaan bumi yang waktunya sebelumnya gelap tiba-tiba telah menjadi terang benderang dengan kemunculan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba satu orang malaikat akan mengumumkan di langit, diseru, diperintahkan kepada semua manusia pada hari ini untuk bersujud di hadapan Allah, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala, manusia pada hari itu yang selama ini kadang-kadang kita sembahyang, kita tak rasa kebesaran Allah, tak rasa keagungan Allah, tak rasa kehebatan Allah. Tetapi yakinlah di padang mahsyar nanti, bila kita bersujud, barulah kita akan terasa, ya Allah, selama ini subhanaka ma'abadna ta'afa ibadatik, subhanaka ma'asyakarna haqqa syukrik. Ya Allah, selama ini kami belum lagi beribadah kepadamu, ibadah dalam erti kata yang sebenar, ya Allah. Selama ini kami masih belum bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami sangka engkau begitu rendah, tetapi ternyata Allah begitu agung, begitu hebat, di luar jangkauan akal fikiran manusia. Tetapi Allah beritahu pada hari itu, yauma yad'auna ila sujud, maka yauma yashfa'an safin wa yad'auna ila sujudi fala yastati'un, pada hari yang mana betis-betis disingkapkan, wallahu alam, wa yad'auna ila sujud, manusia diseru untuk bersujud, fala yastati'un, tetapi ada satu golongan mereka tak mampu nak bersujud, tulang belakang mereka dengan tulang kaki daripada bawah sampai atas disatukan oleh Allah menjadi satu sendi. Mereka tak mampu nak sujud, mereka cuba nak sujud tetapi mereka tak mampu. Allah beritahu, khashi'atan absarhum, mata mereka tertunduk, tarhaquhum dillah, mereka rasa sangat-sangat hina pada hari di mana seluruh manusia bersujud depan Allah, tetapi kami golongan yang paling celaka, golongan paling malas, golongan paling bangsat, yang paling hina dalam dunia, kami tak mampu nak bersujud depan Allah taala. Sebab apa Allah beritahu, waqad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun, sebab di dunia dulu ramai orang dakwah datang ajak mereka menunaikan solat, muazzin melakukan azan ajak mereka pergi sembahyang, tetapi pada hari itu mereka berada dalam keadaan sihat sejahtera. Mereka tengok TV, mereka minum teh tarik di kedai mamak, tetapi dengar azan tak pergi menunaikan azan. Nanti di padang mahsyar, orang yang dengar azan tak datang menunaikan azan di masjid, tulang belakang mereka disatukan oleh Allah taala. Mereka sangat malu di depan Allah. Inilah hari yang di mana manusia semua bersujud depan Allah, tapi kami tak mampu nak sujud depan Allah taala. Malunya kami, hinanya kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mereka dah merasai, inilah hari yang paling berat dalam hidup kami, inilah detik yang paling berat dalam hidup sepanjang hidup kami. Maka akhirnya masya-Allah, Allah sengaja membiarkan manusia dalam keadaan begitu. Manusia bangkit, mereka berborak antara satu sama lain. Bilakah waktu Allah nak mulakan penghisaban? Bila Allah nak mulakan hisab? Kita dah lapar, kita dah panas, kita dah letih.
maka akhirnya manusia telah buat keputusan tak ada cara lain untuk selamatkan diri kita melainkan kita kena bertawassul, minta pertolongan dengan nabi-nabi supaya para anbiya alaihissalatu wassalam mereka merayu kepada Allah untuk Allah mulakan segerakan perhitungan, segerakan penghisaban. Maka di saat itulah seluruh manusia berkumpul depan Nabi Allah Adam alaihissalam, yang mana tuan-tuan dan rahmat Allah, sebelum Allah Taala sebelum Allah Taala mulakan penghisaban, para-para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyusun kerusi-kerusi, menyusun mimbar-mimbar yang diperbuat daripada mutiara, mimbar-mimbar yang mana tempat duduknya adalah daripada kasuri-kasuri. Maka Masya Allah akan diaturkan seat-seat untuk para-para VIP yang bertuah yang akan dapat duduk di bawah naungan aras Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat itulah satu orang malaikat akan mengumumkan Aynal Anbiya wal Mursalin, di manakah para-para Nabi dan para Rasul, ambil tempat kamu masing-masing. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam akan ambil seat yang pertama, seat yang kedua Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam, dan diberikan pakaian kemuliaan kepada mereka semua. Dan para-para Nabi telah mendapat pakaian, Masya Allah, akan disuruhkan oleh malaikat Aynal Syuhada, di manakah orang-orang yang mati syahid, ambil tempat kamu masing-masing. Aynal Fuqaha, di manakah para-para fuqaha di kalangan manusia, ambil tempat kamu masing-masing. Aynal A'imah, di manakah imam-imam masjid, ambil tempat kamu masing-masing. Aynal Mu'adzinun, di manakah mereka yang dulu di dunia pernah jadi muazzin melakukan azan, ambil tempat kamu masing-masing. Aynal Amalatul Quran, di manakah para-para hafiz Quran, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, orang yang menghafal Quran di dunia mereka akan duduk bersama dengan malaikat kiramil bararah. Masya Allah, ainal buta'abuna lijalani, maka di manakah golongan yang di dunia dahulu mereka saling cinta mencintai antara satu sama lain kerana keagungan aku. Al-yawma uzillahum fi zulli, hari ini aku akan letakkan mereka di bawah naungan bayangan arasku, pada hari yang tidak ada bayangan selain daripada bayangan aras Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah tujuh golongan yang di dunia dahulu mereka ada amalan istimewa, di manakah pemimpin yang adil, ambil tempat kamu. Di manakah remaja yang membesar dalam taat kepada Allah, ambil tempat kamu. Di manakah laki-laki yang bersedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu, ambil seat kamu masing-masing. Di manakah laki-laki yang berkasih sayang antara satu sama lain semata-mata kerana Allah, ambil tempat kamu. Di manakah laki-laki yang mengingati Allah di malam hari sehingga mengalir air mata di hadapan Allah kerana takutkan Allah, ambil tempat kamu. Di manakah laki-laki yang hatinya sanubarinya sentiasa rindu kepada masjid, ambil tempat kamu. Di manakah laki-laki yang pernah digoda oleh wanita yang cantik tetapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, ambil tempat kamu masing-masing. Setelah itulah Masya Allah manusia akan merayu para anbiya alaihissalatu wassalam, wahai para-para nabi, wahai Adam alaihissalam, pada pandangan kami engkaulah insan yang paling dekat dengan Allah untuk merayu kepada Allah, tolonglah mulakan penghisaban kerana kami tak tahu bila Allah nak mulakan hisab. Waktu semakin panjang, kami semakin lapar, semakin penat, tetapi tak ada gaya lagi Allah Ta'ala nak mulakan penghisaban untuk kami, dah penat hidup di alam akhirat. Maka di saat itulah bagaimana manusia berkumpul depan Nabi Adam AS, Nabi Adam AS mengatakan lasulha, saya tak layak untuk jumpa dengan Allah pada hari ini, saya pernah melakukan satu kesilapan, bukan dosa tapi satu kesilapan, Allah tak bagi saya makan buah khuldi, saya makan juga saya degil, hari ini saya tak berani nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Maka akhirnya fa'alaikum bin Nuh fa'innahu kana abdan syakura, kamu carilah Nabi Allah Nuh AS, dia hamba yang paling banyak bersyukur pada Allah, kamu minta tolong daripada Nuh AS. Berdiri sekalian manusia depan Nabi Allah Nuh AS, Nabi Nuh kata saya pun tak berani jumpa dengan Allah pada hari ini, Allah murka kepada kita dengan kemurkaan yang tak pernah Allah tunjukkan sebelum ini di hadapan kita semua. Maka kenapa aku pun takut nak jumpa dengan Allah, aku pernah doa pada Allah supaya Allah hancurkan umat aku, berjuta-juta umat aku mati dalam banjir, ini kesilapan yang paling besar pernah aku lakukan dalam hidup aku, kamu carilah Nabi lain untuk tolong kamu. Fa'alaikum bi Ibrahim, carilah Nabi Ibrahim fa'innahu khalilullah, kerana Nabi Allah Ibrahim adalah khalilullah, orang yang paling rapat dengan Allah. Bila jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata saya pun tak layak, saya pernah cakap bohong 3 kali dalam dunia. Sebenarnya dia bukan cakap bohong, tapi nak selamatkan diri dia, dia terpaksa bercakap begitu. Tetapi Masya Allah, dengan kesilapan tadi Nabi Ibrahim takut nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Fa'alaikum bi Musa, kamu carilah Nabi Allah Musa AS, fa'innahu kalimullah, dia boleh cakap secara langsung dengan Allah Ta'ala. Bila berdiri depan Nabi Allah Musa AS, maka Nabi Musa kata saya pun tak boleh nak tolong kamu pada hari ini,
Kenapa saya pernah lempang satu orang Tibeti sampai mati di dunia dulu? Itu kesilapan yang besar pernah saya lakukan. Fa'alaikum bi'Isa alaihissalam. Kamu carilah Nabi Allah Isa alaihissalam. Fa'innahu ruh Allah wa kalimatuh. Kerana ada ruh Allah dan kalimah Allah SWT. Walaupun Nabi Isa alaihissalam tak pernah melakukan satu kesilapan. Nabi Isa rumah pun tak ada. Isteri pun tak ada. Tetapi Nabi Isa pun tak berani nak jumpa dengan Allah. Sebab apa kata Nabi SAW, seandainya nanti ada di kalangan kamu yang membawa amalan 70 orang Nabi-Nabi pun di alam akhirat, di pada masa mereka merasakan mereka tak selamat daripada azab neraka pada hari itu. Masya Allah, tuan-tuan dan rahmat Allah, pada hari itulah berdirinya awalin wal akhirin seluruh umat manusia berdiri depan Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kami dah terlalu penat, kami dah terlalu letih, kami dah terlalu lapar. Semua Nabi-Nabi tolak permohonan kami dan engkaulah satu-satunya harapan kami yang terakhir. Ya Rasulullah, tolong jangan tolak permohonan kami. Kalaulah Tuhan tolak permohonan kami, hancurlah harapan kami, kecewalah kami. Karena kami dah terlalu penat pada hari ini, terlalu letih pada hari ini. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Pada hari itulah Nabi SAW yang maha pengasih, yang maha penyayang, mana-mana manusia jasa daripada kita akan berakhir sampai kita mati. Tetapi Nabi kita SAW pada hari itu akan pandang wajah kita semua, akan tenung mata-mata umat. Pada hari itulah Nabi SAW akan sedih, Nabi akan menangis. Nabi SAW mengatakan, Alalah, aku yang akan buat kerja ini pada hari ini. Aku ana syafi'ul musyafa', akulah pemberi syafaat, yang mana syafaat aku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bangun dengan penuh semangat. Nabi berjalan sampai di satu tempat yang bernama Maqam Mahmud. Nabi tersungkur di hadapan Allah taala. Nabi akan bersujud memuji Allah taala dan Nabi Islam akan menangis dengan teresak-esak merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham ummati ya Allah. Tolonglah umat aku. Sayangilah mereka ya Allah. Allahumma ighfir ummati ya Allah. Ampunkanlah dosa umat aku. Segerakanlah penghisaban untuk mereka. Maka di saat itu apa berlaku? Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala kata ulama, seakan-akan Allah mengatakan, wahai kekasihku, telah banyak air mata kamu tertumpah untuk umat kamu di dunia. Telah banyak kamu menangis di malam hari untuk umat kamu. Maka pada hari ini aku tak akan benarkan lagi kamu menangis. Berhentilah menangis, wahai kekasihku. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu sekarang juga. Wasal kota itu apa? Minta apa saja permohonan, permohonan kamu akan aku perkenankan. Wasfa' itu syafa', mintalah syafa' kepada siapa di kalangan umat kamu. Nescaya syafa' mereka akan diterima oleh Allah. Nabi angkat kepala dia. Nabi kata, ummati, ummati ya Allah. Aku risau tentang umat aku. Aku sedih tengok umat aku dalam kelaparan ya Allah. Mereka sedang menderita ya Allah. Maka kerana itulah, wahai Allah, tolonglah, mulakanlah penghisaban untuk manusia. Maka saat itulah Allah Subhanahu telah mengatakan, tak apalah, baiklah, aku akan mulakan perhitungan untuk kamu. Maka di saat itulah mula-mula penghisaban sebelum Allah hisab manusia. Allah kumpulkan semua binatang-binatang yang pernah menzalimi, yang pernah mengkhianati, yang pernah buat kejam kepada kawan-kawan dia, menyakiti kawan-kawan dia. Maka akan diambil qisas antara satu sama lain. Setelah semua binatang dah dapat keadilan daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beritahu, kunu turaba, kamu semua jadi debu. Maka di saat itulah Masya Allah, seluruh binatang-binatang telah jadi debu. Bila orang kafir tengok Masya Allah, untung jadi binatang, mereka telah jadi debu. Tidak ada hisab, tidak ada kitab untuk mereka. Masya Allah, ya laytani kuntu turaba. Alangkah baik kalau kami dulu tak jadi manusia pun tak apa. Kami jadi debu pun tak apa. Kenapa jadi manusia? Kita akan berhadapan dengan satu tempoh yang lebih lama untuk berada di padang mahsyar. Dalam keadaan begitu, tuan-tuan, kita tak sanggup walau satu saat untuk tunggu. Sebab apa pepatah Arab mengatakan, al-intizaru asyaddu minal maut, menanti keputusan yang tak pasti lebih teruk daripada mati lagi, tuan-tuan. Maka di saat itulah peluh manusia akan naik dan di tubuh badan mereka mengikut kadar dosa mereka. Ada orang dosa banyak, peluh dia belengah sampai parah kaki, tuan-tuan, sampai parah buku lali. Masya Allah, tak dapat nak dibayangkan belengahnya di padang mahsyar dengan tak mandinya berbulan-bulan, bertahun-tahun, beribu tahun tak mandi, tuan-tuan. Ada orang dosanya naik sampai kepala selutut, ikut kadar dosa dia, peluh dia naik. Ada orang yang peluhnya naik sampai pusat, ada orang yang peluhnya naik sampai paras dagu, ada orang peluhnya sampai separah telinga, lemas dalam peluh sendiri. Tetapi Masya Allah, kata Nabi SAW, begitu panasnya air peluh tadi,
sehingga orang-orang kafir akan mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya kalau engkau lemparkan kami tua dalam neraka, lebih baik daripada kami duduk dalam peluh ini. Ya Allah, inilah keadaan yang berlaku di padang mahsyar, bukan satu hari tetapi 50,000 tahun lamanya semua orang di kalangan kita akan berada di padang mahsyar. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena tolong diri kita sendiri. Kita tak di padang mahsyar, nanti tak akan ada siapa boleh bantu kita. Di saat itulah kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itulah Allah Ta'ala akan panggil untuk hisab manusia. Allah Ta'ala akan bangkitkan tiga golongan dulu, yang di dunia dahulu tak ikhlas dalam amalan mereka, yang ikhlas Allah letakkan di bawah naungan aras, tetapi tiga golongan yang tidak ikhlas, yang Allah tahu amalan kita. Sebab itu ulama mengatakan, tuan-tuan yang boleh, tolonglah ikhlaskan amalan tuan, ikhlaskan hati tuan dalam beramal. Kerana keikhlasan ini ulama tak boleh tegur. Kalau kita buat silap, baca surah Fatihah silap, ada ulama boleh betulkan Fatihah kita. Kalau takbir tak betul, ada ulama boleh betulkan. Tetapi kalau hati kita tak ikhlas, tak ada siapa boleh betulkan kita. Hanya Allah Ta'ala akan bongkarkan. Wa husila ma fi sudur, pada hari itu apa yang ada dalam hati kita akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga golongan yang dulunya di dunia banyak buat kerja besar-besar, antaranya alim ulama, para-para qari yang sibuk mengajar, yang sibuk berdakwah, yang sibuk baca Quran, tetapi dalam hati mereka ada keinginan-keinginan dunia. Allah telah akan panggil mereka, aku dah bagi banyak nikmat pada kamu, apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi? Maka ulama-ulama akan mengatakan yang tidak ikhlas, mengatakan, ya Allah, kami dah buat banyak pengorbanan untuk agama, kami dah mengajar, kami dah berdakwah, kami dah baca Quran, maka semata-mata untukmu, ya Allah. Allah SWT akan mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu buat segala pengorbanan, segala apa yang kamu lakukan semata-mata untuk dipuji, supaya orang panggil kamu orang alim, supaya orang kamu panggil alama, orang panggil kamu ustaz, tok syekh, orang panggil kamu qari, dan kamu dah dapat sanjungan itu di dunia. Untuk itu, kerana itu, tidak ada sikit pun ganjaran untuk kamu pada hari ini. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, sembangkan, hempaskan muka mereka ke tanah, dan lemparkan mereka ke dalam neraka. Inilah golongan yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab, golongan yang pertama, tuan-tuan. Semoga Allah pelihara kita semua daripada menjadi golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi SAW, akan dipanggil satu orang yang mati syahid, bukan satu orang, golongan yang mati syahid yang tidak ikhlas, mereka akan dipanggil. Dan di saat itulah Allah Ta'ala akan beritahu, banyak nikmat yang aku tak bagi pada orang lain, aku bagi pada kamu, apa yang kau buat dengan nikmat tersebut? Ya Allah, kami telah berperang, nyawa kami kami taruhkan untuk mendapat redha-Mu, ya Allah. Allah kata, kadzabta, kamu pun bohong juga, kamu berjuang jalan Allah supaya Allah akan panggil kamu pemberani, maka kamu dah dapat sanjungan itu di dunia. Untuk itu, sikit pun siapa yang dah dapat pujian di dunia, tidak ada ganjaran untuk mereka di akhirat. Sebab itu ulama-ulama dulu takut kalau orang puji mereka, tuan-tuan. Mereka sumbat pasir dalam mulut orang puji mereka. Dengan pujian tadi kadang-kadang boleh mengubah hati kita, boleh mengubah keikhlasan kita, tuan-tuan. Akhirnya Masya Allah, kamu dah dapat pujian itu. Wahai malaikat, dia pun bohong, sembangkan muka dia ke tanah dan lemparkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga, golongan hartawan dermawan, yang banyak berkorban di dunia, banyak berinfak di dunia. Maka Allah telah akan tanya, apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi pada kamu? Ya Allah, kami bagi segala sumbangan, segala apa yang diperlukan untuk agama kami bagi. Allah kata, kamu bohong, kamu buat bukan kerana aku, kamu buat kerana makhluk, kerana selain daripada aku. Kamu dah dapat pujian di dunia, untuk itu sikit pun tidak ada ganjaran untuk kamu pada hari ini. Wahai malaikat, tangkap leher mereka, empaskan muka mereka ke tanah, dan lemparkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang biasa tengok, tuan-tuan, ulama yang dulunya kita sanjung-sanjung, tetapi mereka masuk neraka. Para orang mati syahid yang disanjung-sanjung, mereka pun masuk neraka. Dermawan yang kita sanjung, yang kita respect, masuk neraka, tuan-tuan. Bayangkan orang yang tidak ada amalan, yang dah buat amal dah lah sikit amalan, riak pula, Masya Allah. Habis itu apa yang kita nak bangga depan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu, tuan-tuan, kita kena bantu diri kita. Sehinggalah, Masya Allah, Allah Ta'ala akan mulakan hisab untuk manusia, hisab untuk umat akhir zaman. Kata Nabi SAW, akan memakan masa 500 tahun masanya untuk Allah Ta'ala kira semua amalan umat akhir zaman, Masya Allah. 40 tahun hisab untuk orang miskin, selebihnya Masya Allah 460 tahun hisab untuk orang kaya. Sebab itu dalam sembahyang Nabi SAW akan baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, tolonglah mudahkan hisab untuk aku, ya Allah. Mudahkanlah hisab untuk aku, ya Allah. Mudahkanlah hisab untuk aku, ya Allah. Isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, mengapa tuan minta doa supaya Allah mudahkan hisab?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, dengar sini baik-baik. Siapa yang Allah Taala buat keputusan, aku nak hisap orang ni sungguh-sungguh, uziba, confirm bahawa tu masuk neraka, tuan-tuan. Fa innahu manukis al-hisab. Allah kata aku nak hisap orang ni. Di dunia dia banyak hisap orang. Banyak dia banyak terlalu dia detail dengan orang. Ha, terlalu berkira-kira dengan orang. Maka hari ni aku nak berkira dengan dia. Sebab itulah tuan-tuan, hari ni kita maafkan orang. Orang banyak buat dosa dengan kita. Banyak buat salah. Tutup keaiban mereka supaya Allah maafkan kita, tuan-tuan. Jangan berkira-kira dengan orang. Kita selidik kesilapan orang satu-satu. Sehingga Allah Ta'ala dari kiamat akan selidik keburukan kita. Kita tak akan terlepas. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sehingga akan tiba giliran kita masing-masing. Kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau ibu-ibu manusia sama dengan nama kita, tetapi malaikat akan pegang bahu kita, bawa masuk kita dalam kandang mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di waktu itu tuan-tuan, sebelum Allah hisab amalan manusia, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam. Allah serahkan 70,000 utas tali belati ke tangan Jibril alaihissalam. Waktu itu masya Allah, Allah perintahkan wahai Jibril, bawa mai neraka ke sini dulu sebelum aku nak hisab amalan manusia. Masya Allah, Jibril alaihissalam telah mencangkukkan 70,000 utas tali belati di tembok neraka jahanam, yang mana pada malam Isra wal Mi'raj Nabi dah pergi tengok neraka Allah Ta'ala. Nabi kata tebalnya tembok neraka jahanam setebal 40 tahun perjalanan, masya Allah. Dan dalamnya neraka jahanam kalau dicampak seketul batu 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Maka malaikat setiap kali belati tadi memerlukan tenaga 70,000 malaikat pula, terpaksa menarik neraka jahanam sehingga 100 tahun belum sampai kepada masa neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW akan mengaum 3 ngauman, 3 kali yang menyebabkan manusia menggigil. Ada yang terkencing mendengar ngauman daripada neraka jahanam. Ngauman yang pertama, tidak ada manusia orang awam yang mendengarnya. Mereka semua akan menggigil, kegerunan, ketakutan, tunduk, bermenangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gamak bila neraka jahanam mengaum kali yang kedua. Di saat itulah kata Nabi SAW, tidak ada malaikat, tidak ada nabi-nabi yang mendengar gauman tersebut. Malaikat mereka akan berlutut di hadapan Allah Taala. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, tolonglah lindungkan kami daripada api neraka. Sebab itu lepas subuh, lepas maghrib, kita diminta untuk baca doa. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungkan kami daripada api neraka, ya Allah. Pada kali yang ketiga, neraka jahanam akan mengaum lagi. Kata Nabi SAW, balaghatil qulubul hanajir. Jantung kita, paru-paru semua naik sampai ke kerongkong. Begitu sekali takut dengan suara neraka jahanam. Pada hari itu Allah Ta'ala mengatakan, hari ini aku serius dengan kamu. Wahai hamba aku, dah lama aku dengar kamu cakap macam-macam. Aku tak pernah tegur kamu. Aku tengok kamu buat macam-macam di dunia. Aku tak pernah cakap. Tetapi pada hari ini, aku tak benarkan. Allah SWT, la takallamun, tak dibenarkan untuk bercakap. Illa man azina lahur rahman, melainkan orang yang diizinkan oleh Allah bercakap. Mereka tak akan bercakap. Tiba-tiba dalam keadaan itu suasana menjadi sunyi sepi. Wa khasha'atil aswat lir rahman fala tasma'u illa hamsa. Tiba-tiba seluruh suara tunduk. Sebelum ini mengaum, beraung, sebelum ini menangis, sebelum ini menjerit, tiba-tiba semua manusia menjadi kecut perut. Mereka diam. Wa khasha'atil aswatul rahman fala tasma'u illa hamsa. Tak dengar apa-apa waktu itu melainkan suara tapak kaki saja. Maka di sana itulah Allah telah panggil seorang demi seorang manusia, umat akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu sabiqun al-akhirun. Kita umat paling akhir datang ke dunia, tapi paling awal akan dihisap oleh Allah Taala. Rasa-rasa okey ke tuan-tuan? Kalau dapat awal hisap, kita rasa best juga awal periksa. Tapi kalau awal hisap dan kita gagal waliyazubillah, orang paling awal masuk neraka, tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab itu kita bimbang kadang-kadang kita periksa awal-awal jadi cepat lupa pula nak jawab. Sebab apa tak terlalu awal sangat. Tetapi bayangkan ini keputusan yang Allah telah buat. Maka bila tiba waktu kita masuk dalam kandang mahkamah Allah, 3 buah mahkamah akan diwujudkan oleh Allah di padang mahsyar. Satu mahkamah akan mengadili hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Perintah Allah yang Allah perintah pada kita. Mula-mula Allah nak cek semayang kita, tuan-tuan. Kalau semayang kita okey, semua amalan diterima oleh Allah Ta'ala. Semayang rosak, amalan lain semua mardut, semuanya tertolak, tuan-tuan. Satu lagi mahkamah akan mengadili hubungan kita dengan manusia, tuan-tuan. Pernah satu hari satu orang Arab Badui datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya banyak hamba. Dia selalu tipu saya, kelentong saya. Jadi bila dia orang kelentong saya, saya akan pukul dia orang. Maka apa akan berlaku kepada saya di padang mahsyar? Kata Nabi SAW, 3 keadaan akan berlaku kepada kamu.
Kalau pukulan kamu kepada hamba kamu lebih ringan daripada kesilapan dia, itu adalah semata-mata limpah kurniaan daripada kamu. Tetapi seandainya pukulan kamu kepada dia setimpal dengan dosa yang dilakukan, itu adil. Maka kata-kata Allah SWT, kata Nabi SAW. Tetapi seandainya pukulan kamu kepada hamba kamu melebihi daripada kesilapan yang dilakukan, nanti di padang mahsyar Allah telah akan azab kamu. Masya Allah, kata hamba tadi, kata orang tadi, ya Rasulullah, aku pukul dia kerana ditipu aku. Maka kata Nabi SAW, tidakkah kamu baca doa dapat hadis ini, ayat ini, wa nadha'ul mawazin al-qisth yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, akan diletakkan satu mizan untuk timbang amalan manusia. Ini mizan yang sangat adil. Sikit pun silap kita lakukan di luar ke kesilapan orang tadi, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan fala tuzlamu nafsun syai'a, tak ada satu pun akan dizalimi di padang mahsyar. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, sebesar zarah dosa yang dilakukan, atai Nabi, kami pasti akan keluarkan balik dosa tersebut, akan keluarkan balik di hadapan manusia. Maka Masya Allah, hamba tadi baru tadi cakap kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan kita sebagai saksi, hari ini juga aku merdekakan semua hamba aku, aku tak nak ada apa-apa hubungan dengan mereka lagi dah, aku tak nak aku akan jadi susah di alam akhirat nanti. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan bersedekah sebelah biji kurma, lakukanlah, kerana ini untuk menyelamatkan diri kamu di padang mahsyar. Yang ketiga, hubungan kita dengan binatang-binatang. Mana binatang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita inayah? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, dakhalat imra'atun fi hirratin, satu wanita solehah yang banyak beribadat pada Allah tapi masuk neraka sebab dia pernah bela kucing, dia kurung kucing tak bagi makan, akhirnya kucing mati kerana kucing itu dimasuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah Allah telah akan letakkan kita dalam kandang mahkamah Allah. Di waktu itu tuan-tuan, Allah telah akan keluarkan 99 buku catatan amalan kita. Kata Nabi SAW, tiap-tiap orang anak Adam ada 99 buah buku catatan amal. Begitu besar je buku tadi, kalau dibuka tiap-tiap lembaran akan tertutup antara timur dengan barat. Maka Allah SWT akan beritahu kepada hamba tadi, sebelum aku nak tanya apa-apa tentang amalan kamu dalam buku ini, aku minta kamu baca dulu laporan hidup kamu. Sekarang di dunia tuan-tuan, kalau orang tanya biodata hidup kita, ustaz minta biodata sikit, kita akan bagi biodata yang terbaik. Kita mengaji sini dapat keputusan, Masya Allah, cemerlang. Kerja kita bagus-bagus. Allah SWT kata, aku lebih mengetahui siapa diri kamu. Dekat akhirat, barulah tahu. Baca dulu insya Allah. Maka bila mula baca, Masya Allah, manusia akan tepuk dahi. Mana hazal kitab, apa kena dengan buku ni, Masya Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal dosa besar, dosa kecil, dengan siapa buat, di mana tempat buat, masa buat, semua tercatat. Dalam catatan pun ada, dosanya pun ada, berketul-ketul kat tepi kita, belah kanan amalan solat, belah kiri dosa kita, Masya Allah. Tengok belah kanan, kok ada siapa boleh tolong member-member, rupanya tak ada siapa, amalan kita je lah belah kanan. Tengok belah kiri, kok ada member boleh tolong, tengok rupanya dosa yang bertimbun tinggi begitu banyak, dosa-dosanya pun ada. Maka bila dia pandang sebelah ke depan dia, fala yanzuru illa an-nar, dia tidak melihat apa-apa melainkan lautan api neraka. Tuan-tuan rahmat Allah, kalau orang tanya kita neraka duduk mana tuan-tuan, kita pun tak tahu duduk mana neraka. Tetapi kata Nabi SAW, al-bahru huwa jahannam, laut itulah sebenarnya api neraka Allah SWT. Kita pergi laut tak takut tuan-tuan, tetapi kalau kita tahu di bawah laut itulah letaknya api neraka, Allah kesian dekat kita. Allah telah takut kita panas, suhu dunia ditakut panas sangat, Allah letakkan air yang begitu banyak di atas perubahan, di atas neraka, supaya kita tidak merasakan kepanasan. Sedangkan Nabi SAW beritahu, tiap-tiap hari matahari akan terbit di pintu neraka, maka dia akan terbenam di barat, tuan-tuan rahmat Islam. Setelah terbenam, dia akan pergi ke kaki aras Allah Ta'ala. Daripada pagi, pintu neraka buka sikit-sikit, sampai waktu zuhur tengah hari, pintu neraka dibuka sepenuh-penuhnya tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW itu abrit-abrit, semayang zuhur ni sejukkan sikit, fa inna syiddatal hari min fa'i jahannam, kepada saya melampau pada waktu tengah hari, itulah adalah bahang daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmat Allah, pernah satu hari neraka bertak beritahu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolonglah kesian dekat ambon sikit. Terlalu panas sangat dah bahang dalam api, dalam peluk ambon. Tak mampu dah hamba nak tangguh ni, berat sangat. Sehingga akalat ba'di, api sini makan dengan api sini. Maka Allah Ta'ala izinkan neraka ni bernafas dua kali setahun tuan-tuan. Nafasun fi sayf wa nafasun fi syita.
satu kali nafas neraka akan bernafas pada musim sejuk, dia akan tarik nafas, senguk nafas, Masya Allah, dia akan tarik udara dia, maka waktu dunia dia akan jadi musim sejuk, akan turun hujan, tuan-tuan. Tetapi bila neraka lepaskan nafas ni, tuan-tuan, itu akan berlaku kemarau, akan berlaku kepanasan, pemanasan global. Ini adalah disebabkan adalah nafas daripada neraka jahanam. Baru nafas dia, tuan-tuan, banyak dah orang mati di Pakistan. Baru kena nafas neraka, tuan-tuan. Belum lagi kena api neraka yang panasnya 69 kali ganda lebih panas daripada api di dunia, tuan-tuan. Waktu itu, Masya Allah, sehebat-hebat mana pun manusia, saya dengar baru ni, dia ada orang kata, sehebat-hebat mana pun manusia, di luar mahkamah dia cakap besar, tapi bila berdiri di depan hakim, hilang segala-gala idea nak jawab, nak kelentong, nak tipu. Ini baru mahkamah dunia, tuan-tuan. Belum lagi mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hadapan kita ada saksi-saksi Allah telah akan bawa. Kaki kita pukul belah kiri yang akan pertama jadi saksi depan Allah. Ya Allah, aku saksi pada waktu sekian, tuan aku buat rosa dengan si pulan-sipulan. Aku jadi saksi, Masya Allah. Waktu itu tak ada tempat kita nak lari, tuan-tuan. Setelah mana kita baca buku kita, akan ditanya satu persatu. Allah telah beritahu, ثُمَّ لَتُسْأَلُونَ يَوْمَ إِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ. Kami nak tanya tiap-tiap nikmat yang kami bagi pada kamu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat pakaian, nikmat kenderaan, nikmat keluarga. Nak tanya satu-satu, sehingga di mana kamu gunakan nikmat yang aku bagi pada kamu, ikut jalan yang boleh ataupun jalan yang tak boleh, tuan-tuan rahmati Allah. Siapa yang berjaya, Allah bagi belah kanan. Siapa yang gagal, ambil belah kiri, tuan-tuan. Tak sekelih pun buku tu, kalau boleh tak sekelih. Sebab aku teruk sangat laporan ni, malu saya depan Allah Ta'ala. Pada hari itu Allah telah bongkarkan rahsia kita. Bukan Allah saja yang tengok dosa kita, tuan-tuan. Hari itu Nabi Muhammad SAW pun tengok dosa kita buat, tuan-tuan. Malu kita depan Nabi, malu kita depan Rasulullah. Nah, kita rasa kita boleh, kita bagus. Tapi depan Nabi-Nabi nanti, Nabi-Nabi tengok dosa-dosa yang kita buat, tuan-tuan. Di mana kita nak letak muka kita. Nah, anak-anak kita tengok dosa kita buat. Isteri kita akan tengok dosa yang kita buat. Wali-wali Allah, ulama-ulama tengok dosa yang kita buat. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, ulama kita pesan sebelum matilah, kita nak perbetulkan mana kesilapan kita. Sebab nanti dari akhirat, kita tak nak menderita susah payah, tuan-tuan. Lagi banyak dosa kita buat, lagi panjang hisab kita. Lagi banyak barang kita ada, pakaian kita banyak, kenderaan kita banyak, lagi banyak hisab oleh Allah Ta'ala. Allah nak tanya satu-satu, daripada mana dapat, daripada mana, di mana kamu belanjakan harta kamu. Sebab itulah tuan-tuan, setelah itulah Allah Ta'ala akan pisahkan ahli syurga dengan ahli neraka. Sementara ahli neraka nak masuk neraka, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan keluarkan liapa tengkuk-tengkuk daripada neraka. Macam raksasa, tuan-tuan, dia akan keluar, dia akan tanya kepada Allah, ya Allah, aku nak lempar banyak mana ahli neraka ni, wahai Allah. Diminta izin pada Allah Ta'ala. Allah kata ambil daripada 1,000 orang, tangkap 999 orang, lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat Nabi dengar ni, tuan-tuan, terus lemah semangat. Maka Nabi Sallam nak sejukkan hati sahabat. Nabi kata jangan bimbang, daripada 999 itu semuanya adalah Ya'juj Ma'juj, satu tu manusia biasa. Nabi nak tenangkan kita, tetapi hakikat sebenarnya itulah yang berlaku. Neraka akan lemparkan 999 orang, tinggallah seorang daripada 1,000 orang akan dikekalkan untuk mereka menuju ke pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ahli syurga, Masya Allah, orang yang banyak berpuasa di dunia, Allah bagi sarapan pagi mereka. Mereka makan sarapan pagi di padang mahsyar sebelum buat persiapan untuk mereka melintasi titian sirat. Terlebih dahulu mereka akan pergi ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah sana tempat letaknya telaga Kausar bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sebelum wafat diberitahu, aku sedang berdiri di atas telaga aku, di atas mimbar aku. Rupanya telaga Kausar letaknya di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Nanti kita akan bergerak ke sana, minum air telaga Kausar daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, siapa minum air telaga Kausar seteguk, dia tidak akan pernah merasa dahaga lagi untuk selama-lamanya. Setelah itu akan dipersilakan seorang demi seorang umat baginda salam akan melintas setiap sirat. Sebab itulah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu satu malam menangis dengan begitu kuat sekali dia menangis, tuan-tuan. Isteri dia mari duduk dekat dengan dia, isteri pun menangis. Isteri setelah habis selesai menangis, maka suami tanya pada bunyi dia, apa yang menyebabkan ayah menangis? Dia kata, ayah menangis sebab abah ayah kesian tengok abah menangis teruk sangat malam ni. Maka abah pula, mengapa kekanda menangis? Kekanda menangis, dia kata, kerana kekanda teringat pada hari di mana kekanda dipaksa melintas titian sirat
jarak 1,500 tahun perjalanan daripada tebing sini sampai tebing sana. Pada hari itu kekanda tak tahu kekanda selamat sampai ke seberang sana ataupun kekanda tergelincir jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, jangan bangga dengan keturunan kamu. Man batta bi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang mana amalan yang tidak baik menyebabkan perjalanan dia jadi slow, tuan-tuan, tak pikak. Dia susah, tuan-tuan, nak lintas kita sirat ni, kenderaan kita tak pikak. Allah Akbar, lambat pikak, neraka tarik jatuh bawah ke neraka, tuan-tuan. Sebab itu nak pikak amalan ni kena banyak buat amal ibadah dalam dunia, banyak sebanyak berjumaah di dunia, banyak buat dakwah, tuan-tuan, di dunia, banyak berzikir pada Allah, banyak baca Quran, banyak buat amal soleh, tinggalkan maksiat sebab takut kenderaan kita tak pikak. Nabi kata ada orang melintas kita sirat sepantas kilat. Ada umat aku meluncur seumpama burung melintas kita sirat. Ada umat aku berlari seumpama kuda yang berlari kencang atas kita sirat. Ada umat berjoging atas kita sirat. Ada orang berjalan kaki atas kita sirat. Ada orang pegang kita sirat terus gayat, tuan-tuan. Tak bergerak dah, terus jatuh ribu, Masya Allah. Tunggu cantuk tarik sikit, jatuh terlalu dah, Masya Allah. Inilah kita nak bayangkan, tuan-tuan. Kali itulah, tuan-tuan, Nabi SAW akan tunggu di sebelah sana. Nabi SAW akan atur saf-saf ahli syurga nak masuk. 120 saf ahli syurga akan diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. 80 daripada yang adalah untuk umat Muhammad SAW. Nabi akan serahkan bendera-bendera kepada tiap-tiap ketua. Dan Mu'az bin Jabal akan pegang bendera alim ulama. Nabi Isa AS akan pegang bendera orang-orang zuhud. Nabi SAW akan pegang bendera yang paling besar, yang paling hebat. Maka setelah itulah kita akan berjalan menuju ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 100 tahun sebelum sampai ke pintu syurga, kita dah cium bau harum syurga, Masya Allah. Kasturi-kasturi, Masya Allah, yang begitu wangi, Masya Allah, sampai di pintu gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita SAW akan ketuk pintu syurga. Malaikat Ridwan akan bertanya, siapa kamu yang berani ketuk pintu syurga Allah Ta'ala? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, ana Muhammad, akulah Muhammad SAW. Masya Allah, dah lama ahli syurga menanti. Tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan, syurga tanya pada Allah, mak, aku dah begitu cantik, bila kau nak serahkan ahli syurga ke pangkuan kami, ya Allah? Maka Allah beritahu, syukur ayyakun, masa yang telah hampir tiba, akan aku serahkan ahli syurga kembali ke pangkuan kamu. Masya Allah, saat itulah malaikat akan buka pintu seluas-luasnya, pintu yang jaraknya 2 bulan perjalanan, pintu syurga, daripada daun belah sini sampai daun belah sini, 2 bulan perjalanan. Tetapi akan tiba satu hari nanti, begitu ramai umat akhir zaman nak masuk syurga, macet pintu syurga, jam pintu syurga, begitu ramai orang nak masuk syurga. Sampai kita di permukaan syurga, para malaikat akan sambut, salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera untuk kamu semua, kamu dah buat yang terbaik, pengorbanan hebat kamu telah lakukan di dunia, maka fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Sebab itulah Nabi SAW telah berpesan, la yashba'al mu'min mil khair, orang beriman tak pernah kenyang buat baik, tak pernah berhenti buat baik, hatta yakuna muntahahul jannah, sehinggalah destinasi terakhirnya adalah syurga. Sehingga kaki dia melangkah masuk ke dalam pintu syurga, baru kita berhenti sembahyang, baru kita berhenti amalkan sunnah Nabi, baru kita berhenti buat dakwah, barulah kita berhenti berzikir kepada Allah, barulah kita nak berhenti baca Quran. Selagi kaki kita tak sampai ke pintu syurga, selagi itu kita tak boleh berhenti, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena sehari-hari bina iman kita, bina amal kita, bina muamalat kita, bina muasyarat kita, bina akhlak kita, tinggalkan maksiat, tinggalkan perkara sia-sia, tinggalkan benda yang menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Sebab kita tahu perjalanan kita masih jauh daripada pintu kubur sampai ke pintu syurga, 91,500 tahun perjalanan lamanya, tuan-tuan. Sama ada apa bekalan yang kita nak buat di sana, apa makanan yang kita nak makan di sana, apa kenderaan yang kita nak naik, di sinilah dunia lah tempat untuk kita usahakan. Sebab itulah, tuan-tuan, sebelum kita mati, kita pun tak tahu sehari dua lagi kita akan mati. Tetapi tuan-tuan, rahmatullah, sebelum kita mati lah kita nak buat persiapan sungguh-sungguh. Sebab itu ulama pesan, buat persiapan, buat persiapan, buat persiapan. Tapi kita hari-hari makin luput, makin jauh, kita tak dengar, tuan-tuan. Apa yang kita buat, kita risau dunia ni, tuan-tuan. Kita risau rumah kita nak makin cantik, kereta kita nak makin besar, anak-anak kita nak sekolahkan. Tetapi kita tak risau tentang akhirat. Sedangkan Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan, tuan-tuan, rahmat Allah, Allah berkati hidup kita, Allah terima amalan kita, Allah bagi kekuatan pada kita untuk sempurnakan iman dalam hati kita. Sebelum kita mati, kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam hidup kita, kita dapat perbaiki amalan-amalan kita, sehingga nanti hari yang kita datang
datang berjumpa dengan Allah, kita mempersembahkan amalan yang terindah, amalan yang terbaik, amalan paling sempurna untuk kita bagi kepada Allah Ta'ala, supaya Allah redha kepada kita. Allah izinkan kita menjadi calon-calon ahli syurga insyaAllah. Amin. Amin. Rabbil Alamin. Sekalilah kun khuli hadha. Wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wa lisa'il muslimin wa muslimat. Astaghfirullah al-azim wa lakum. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.